Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Jumpa lagi guys dengan kita tentunya dengan kabar dan informasi terbaru Lesti dan Bilar di malam hari ini. Malam minggu yang memang membuat kita selalu menunggu kabar terbaru mereka berdua. Apalagi seusai Lesti collab dengan Sule dan sekarang ada di OMS. Ya tentu saja kabar itu cukup menggembirakan kita semua guys. Ya kabar si Dede Lesti yang ada di OMS, apalagi yang bikin terenyuh adalah ungkapan Rizky Billar di malam hari ini yang so pasti bikin Dede Lesti klepek-klepek. Sebagaimana disampaikan tadi saat dia collab dengan ya Ayu Ting Ting yang ia mengungkapkan bahwa hal kecil yang dilakukan Billar terkadang merupakan sesuatu yang sweet banget bagi Lesti Kejora. Apalagi yang satu ini di malam hari ini, ungkapan Rizky Billar yang membuat si doi makin jatuh cinta, makin sayang sama Rizky Billar. Di feed Instagramnya ia mengungkapkan kalau Rizky Billar ya sangat berbahagia, berbangga dan menyayangi couple cute-nya dengan sepenuh hatinya karena ia ingin mencapai yang namanya kebahagiaan untuk selamanya, bisa membahagiakan orang tuanya dan juga bisa membahagiakan couple cute-nya, membahagiakan keluarganya. Tentu hal ini ya bikin kita semua seneng, bikin kita semua demen akan ungkapan perasaan Rizky Billar yang tentunya bikin semua fan Leslar terharu banget guys. Sederhana itulah yang membuat malam hari ini begitu romantis. Caption dari Rizky Billar dalam unggahannya di website itu, cari pasangan yang tidak hanya menyayangimu tapi juga menyayangi orang yang udah melahirkanmu. Insya Allah bahagia hidupmu. Wow, wow, wow. Hal itulah yang membuat kita, terutama si Dede Lesti, menjadi semakin sayang. Karena dia juga adalah sosok yang menyayangi keluarganya. Menyayangi ayahnya, menyayangi mamanya. Seperti Rizky Billar yang begitu juga menyayangi ibunya dan keluarganya, Papa Daniel juga guys. Tentu hal ini menjadikan kita berbahagia karena nyatanya Lesti dan Billar sama-sama mendapatkan sosok yang diidam-idamkan oleh mereka berdua dan juga keluarga mereka berdua. Dan pengukuhan dari Rizky Billar di feed Instagramnya ini semakin menjelaskan kemantapan hatinya untuk bisa menjalin hubungan yang lebih serius, yakni untuk menikah. Tentu mengikuti siapa lagi guys, temannya yang baru-baru ini hari ini lamaran, siapa kalau bukan Atta Halilintar. Tentu kita semua merasa bangga, merasa senang akan kebersamaan dan ungkapan romantis Rizky Billar yang sederhana tapi menyentuh hati kita semua, terutama Lesti Kejora yang mereka sekarang ada di UMS. Bagaimana kira-kira menurut kalian terkait ungkapan Rizky Billar di feed Instagramnya ini? Ya, jadi silakan kalian komentar, like dan subscribe tentunya agar kalian tak ketinggalan informasi terbaru terupdate Lesti dan Billar di hari ini, di esok hari, saat demi saat. Tentu akan kita sajikan hanya untuk kalian semua. Terima kasih telah menonton, tapi jangan lupa komentar agar malam ini tambah seru dengan komen-komen jenaka dan romantis serta harapan kalian bagi keromantisan couple cute kita ini. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.